Karena kan Pantai Panjang ini kan tempat pariwisata buat orang wisatawan. Pemandangan kan. Jadi di pinggir pinggir pantai itu masih banyak karang-karang. Hey, what happened? Kopi hitam? Iya. Satu, dua? Satu. Satu aja. Gak ada apa, kayak mana asin apa-apa itu rasanya? Pas aja? Pas aja. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ardiansa. Kebiasaan saya sehari-hari bekerja di Pantai Panjang. Kalau airannya itu Sabtu Minggu, tapi tergantung sama kondisi cuacanya. Kadang kan Bengkulu ini kan musim hujan kan, jadi kondisinya kadang hujan mendadak kan. Kalau di sini biasanya ya bilang tuh seperti keluarga. Orang pariwisata kadang tuh kan yang wisuda-wisuda tuh. Kalau malam udah buka ini? Kalau malam udah buka. Kecuali kalau acara besar berita malam tahun baru, tabot kan, setiap malam, lebaran nanti juga. Tabot tuh apa? Tabot tuh festival Bengkulu. Bilang tuh ada hari-harinya bang, ibaratkan tuh tahun sekali ya. Festival tabot, acara tahunan gitu buat tabot tuh rame bang. Udah dari tahun berapa bang? Dari sini, tahun 2017. Berapa ya dapat cewek? Kalau cewek sih, diulang. Sekarang belum ada. Ya, ada belum ada pemikiran lah, bang. Masih sibuk nak bekerja dulu. Ya. Kalau di sini adanya menunya ayam bakar, ayam geprek, seperti ikan sambal, segala macam ada.
Minumannya pop es, es jeruk, es teh. Pagi sampai malam. Kalau bukanya dari pagi jam 7 sampai maghrib. Kalau tidak buka sampai malam. Sampai malam. Kecuali kalau yang di pinggir-pinggir jalan tuh mungkin sampai malam. Orang pacar kan banyak gelap-gelap, Bang. Beda lagi. Kenapa diusir, Bang, ya? Malah enggak mau ada rame-rame. Kalau di sini jalan pariwisata, Bang. Pantai Panjang. Kalau ke Bengkulu, jangan lupa ke Pantai Panjang ya. Pesan buat pengunjung, kalau datang ke pariwisata Pantai Panjang, selesai makan tuh sampahnya dibuang di tempat ya, masing-masing.